بسم الله الرحمن الرحيم. Baik. Hukum meninggalkan salat. Yang ni penting, tuan-tuan. Ulama berbeza pendapat tentang hukum meninggalkan salat. Sebahagian ulama mengatakan bahawasanya orang yang meninggalkan salat dengan sengaja kafir. Dia tinggal salat dengan sengaja, orang pasti siapa tak salat, malah kafir. Sebelum daripada itu, kita kena tahu ulama tidak berbeza pendapat tentang orang yang tinggal salat dalam keadaan dia ingkar kefarduan salat. Katalah satu orang dia ingkar kefarduan salat, yang ni sepakat ulama kafir. Macam mana ingkar kefarduan? Orang kata pasal tak salat. Salat bukan wajib pun. Bila dia sebut macam tu, kafir. Sepakat para ulama. Tetapi orang yang meninggalkan salat disebabkan oleh malas. Pasal tak salat? Belum sampai seru. Contoh. Belum sampai seru kan? Yang ni, kita katakan ulama berbeza pendapat. Sebahagian ulama mengatakan orang yang meninggalkan salat dengan sengaja dalam keadaan dia malas, dia menjadi kafir, kerana ada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan perbezaan antara kita dengan kufur, bainar rajul wa bainal kufur tarkus salah, pembatas antara kita orang mukmin dengan kufur adalah meninggalkan salat. Maka siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, dia jadi kafir. Pandangan ini, kata penulis, adalah pandangan majoriti golongan salaf daripada kalangan tabi'in. Inilah pandangan yang dinukilkan daripada Ayyub As-Sakhtiani dan juga tabi'in-tabi'in yang lain. Inilah pandangan yang glamour di sisi ulama-ulama salaf. Tetapi bila masuk zaman kemudian, majoriti ulama, bahkan majoriti mazhab fiqah mengatakan orang yang meninggalkan salat dengan sengaja kerana malas, dia tidak menjadi kafir selagi mana dia tidak ingkar kefarduan salat. Selagi mana dia tak ingkar, maka dia tak kafir. Cuma dia fasik. Pandangan ini ada asal juga di sisi salaf, iaitu pandangan Az-Zuhri, Ibn Shihab Az-Zuhri. Yang mana Az-Zuhri ketika mana ditanya, dia kata tidak menjadi kafir. Maka pandangan ni glamour di zaman kemudian. Sebab itu ulama-ulama mazhab, majoriti kata tak kafir, tetapi ada satu mazhab di kalangan empat mazhab ni, satu mazhab, Hanbali. Satu riwayat daripada Imam Ahmad mengatakan orang yang tinggal salat dengan sengaja, walaupun dia malas, walaupun dia tak ingkar, dia kafir. Dia kafir. Walaupun begitu, tuan-tuan, tidaklah bermakna bila disebut solat ni bila tinggal sengaja tak jadi kafir, taklah bermakna mazhab-mazhab yang lain ni tak ambil berat. Tuan-tuan, buka dalam kitab fiqah mazhab Syafi'i, dikatakan siapa yang tak salat, imam ataupun khalifah ataupun pemimpin sebuah negara boleh ambil ta'zir, boleh hukum dia, boleh pancung kepala dia. Tapi bukan tuan-tuan lah, pemerintah. Maksudnya, mazhab Syafi'i juga dalam masalah ni sangat-sangat serius. Kerana salat ini merupakan perkara yang besar dalam Islam yang datang selepas daripada syahadah. Baik. Kemudian daripada itu, pandangan yang kedua, pandangan daripada Ibn Shihab Az-Zuhri juga Hammad bin Zaid. Kenapa dia terbalik? Baik. Mutaakhirin memilih pandangan ni. Ibn Hibban At-Tahawi, Ibn Abdul Bar dan Ibn Qudamah juga memilih pandangan ni, yang mengatakan orang yang meninggalkan salat walaupun dia tidak mengingkari, dia kata tak kafir lah. Dia tak kafir. Dia cuma fasik. Baik.